beda dengan yang lain, Mas. Apa istimewanya? Satenya, ini sate sapi. Kalau di tempat lain? Kebanyakan kambing dan ayam. Kalau rasa gimana? Kalau rasanya enak. Terus kuahnya itu juga gurih, satenya juga pedas tapi enggak pedas banget. Pas di mulut. Untuk harga gimana? Harganya ramah di kantong, Mas. Porsi cuma 11.000 saja. Ini warung sate Tugu Benceng. Satenya sate daging sapi. Ada gulai iganya juga. Gulai iganya itu satu porsi 15.000. Ada iga sama tetelannya. Kalau sate biasa satu porsi 17.000. Ada satenya 4, nasi putih sama dikasih kuah. Terus kalau sate aja 10 tusuknya 27.000. Ada lemak, ada ati, sama ada daging. Bisa request nanti, bisa daging aja, bisa ati aja, bisa lemak aja gitu, sesuai dengan permintaan pelanggan. Apa istimewanya sate ini sehingga rame, selalu rame di sini? Istimewanya harganya murah sih, terus rasanya juga enak. Di samping rasanya enak juga kan, harganya juga standar sih, jadi orang-orang jadi minat. Perhari bisa habis berapa banyak? Satu porsi 4 tusuk. Biasanya ada nasi sama 4 tusuk sate sama kuah gulai, harganya cuma 17.000. Jadi kita itu jualnya di kalangan menengah ke bawah. Jadi per hari bisa menghabiskan daging? Per hari kurang lebih 5.000 tusuk bisa jadi sih. Kalau Sabtu Minggu kadang lebih juga. Kalau banyak pesanan berarti bisa lebih dari itu. Berapa ekor sapi? Kita kan enggak itu sendiri sih, enggak apa? Enggak nyembelih sendiri. Jadi kurang lebih ya kalau dihitung ya ada satu sapi lah, satu setengah kalau pesanannya banyak.